Sukan pastinya kita fokus kepada Olimpik 2024. Gandingan pelitan M. Tina mencipta sensasi di Paris apabila muncul berugu wanita pertama negara yang berjaya melangkah ke saingan separuh akhir Sukan Olimpik. Mereka menempas... Sementara itu, ketika ditemui selepas perlawanan, Pelitina tidak dapat menahan air mata kegembiraan. Kejayaan mara ke separuh akhir boleh dianggap pencapaian membanggakan. Tambahan pula, ini adalah penampilan pertama mereka. Bukan senang untuk kita dua dari start sampai sekarang sampai kita dream ya tempat sini. So, on the court, kita memang fokus dalam itu game lah. Menang kalah kita tak mau ada apa-apa regret sebab kita tak tahu 4 tahun later boleh main ke tak boleh lagi. So, kita memang step by step support each other tapi belum habis lagi. Kita sampai semi saja ada match jumpa world number one kan. Kita hanya mau as usual lah, focus every match, focus every point, appreciate every point. Pencapaian dilakar Pelitina turut mendapat reaksi Perdana Menteri. Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada mereka yang mencipta sejarah selepas mara ke separuh akhir Sukan Olimpik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri turut meminta pasangan berkenaan kekal tenang serta fokus dalam pertandingan seterusnya dan berharap memperoleh kemenangan. Syabas. Kemeriahan Tamasha Olimpik Paris 2024 tidak akan dirasai tanpa kehadiran penyokong di venue. Sorakan dan jeritan mereka mampu menyemarakkan lagi semangat atlet yang bertanding. Tidak ketinggalan kehadiran wajah-wajah Malaysia yang turut memeriahkan sasana. Izwan Saman ada laporannya. Sempena Olimpik 2024, Paris dibanjiri jutaan pelancong dari luar yang ingin merasai pengalaman menyaksikan tamasha sukan terbesar dunia ini. Tidak ketinggalan para penyokong yang hadir untuk menyaksikan kontinjen masing-masing beraksi. Dalam kesibukan melakukan tugasan, saya sempat bertemu dengan beberapa penyokong Malaysia yang bersemangat untuk melihat atlet negara beraksi. Biarpun dengan saiz kontinjen yang kecil, rata-rata penyokong amat yakin Malaysia mampu mencipta sejarah membawa pulang pingat emas pertama Olimpik. Sebab saya rasa sudah lama kita training, kita buat semua pemilihan atlet yang kualitinya agak bagus sekali. Yeah, maybe in badminton, I think in the first gold medal in Paris. Pemain yang menjadi pilihan. Liz Zijia lah. Well, kenalah confident kan. Kalau tak boleh lah. Oh yes, we have very strong singles and mixed double and double pace. Walaupun jumlahnya tidaklah ramai, tetapi laungan Malaysia boleh jelas kedengaran di sebalik jeritan penyokong-penyokong lain. Sokongan padu yang tidak putus-putus seperti ini sememangnya amat diperlukan oleh atlet-atlet negara yang masih meneruskan perjuangan di bumi Paris. Laporan Izwan Saman dari Paris, RTM. Baik, berikut kita ikuti kutipan pingat keseluruhan negara yang bertanding. Dengan gagah menuju medan. Sekian berita perdana RTM penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Doakan kejayaan wira-wira negara bawa pulang pingat emas. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Salam sejahtera. Jumpa lagi.